Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah, masih sama Kak Maria di sini dan tentunya masih mau ngobrol-ngobrol lagi seputar warung ayam bibimbap. Tapi sebelumnya gue mau ngasih berita dulu nih dari model cantik Carly Kloss. Nah, ini mantan Victoria's Secret ini punya cerita sekeras apa sih jadi model itu. Kita lihat aja dulu ini. Try to fix it. I try to picture someone else but you. But then you kissed me. And now there's nothing else I wanna do. Di usianya yang masih 24 tahun, Carly Kloss sukses membangun karirnya menjadi salah satu model papan atas dunia. Berbagai prestasi, campaign, serta show bersama dengan brand ternama seperti Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Elisab, dan Dolce & Gabbana telah dilewatinya. Carly sendiri memulai karirnya di dunia fashion sejak 2006, di mana saat itu usianya masih 14 tahun. Sejak menjadi bintang di salah satu majalah ternama, nama sahabat Taylor Swift ini terus naik menjadi dirinya yang sekarang. 10 tahun menggeluti profesi sebagai model, tentu sudah banyak pengalaman yang telah dilalui kekasih Joshua Kushner yang merupakan adik ipar dari Ivanka Trump ini. Tak hanya yang menyenangkan, Carly juga pernah merasakan pengalaman buruk. Seperti yang baru-baru ini Carly ungkapkan dalam sebuah acara, mantan Victoria's Secret Angel itu mengatakan pernah ada masalah dengan pandangan casting agent dengan bentuk tubuhnya. Ia mengaku pernah dibilang terlalu gemuk dan terlalu kurus oleh casting agent di hari yang sama. Beruntung, Carly tidak pernah menyerah dengan segala rintangan yang ia alami, termasuk soal bentuk tubuh. Kini Carly fokus kepada badan yang sehat ketimbang kurus. Ia tidak ingin memiliki badan untuk memuaskan orang lain, namun untuk dirinya sendiri. And now there's nothing else I wanna do. And now we're